Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Dihadi. Saya pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan ya dalam mata kuliah manajemen industri. Sebelum saya menjelaskan secara detail, saya akan berikan pengantar terlebih dahulu mengenai proses pengambilan keputusan sebagai materi pada hari ini. Dalam konteks manajemen industri, karena ilmunya merupakan ilmu yang holistik, maksud saya adalah bahwa semua cabang-cabang ilmu itu masuk ke dalam kajian daripada manajemen industri. Meskipun sebagian pakar mengatakan bahwa konten-konten dalam manajemen industri itu lebih banyak ke arah operasionalnya, tetapi kita tidak bisa menafikan cabang ilmu yang lain yang faktanya di lapangan membuktikan bahwa proses-proses pengambilan keputusan dalam konteks pengelolaan industri itu sangat penting ya. Nah, itu alasan utama mengapa proses pengambilan keputusan ini menjadi bagian daripada materi manajemen industri. Baik. Berbicara tentang pengambilan keputusan, beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian daripada pengambilan keputusan ini. Saya tidak bisa ambil keseluruhan ahli-ahli dalam mendefinisikan pengambilan keputusan ini, tetapi pada kesempatan ini saya hanya mengutip tiga definisi ya. Kalau kita perhatikan definisi yang paling pertama menurut Baron dan Bayer tahun 2008, mereka mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Jadi pengambilan keputusan ini menurut Baron dan Bayer adalah suatu proses. Proses itu sendiri adalah urutan kegiatan-kegiatan ya. Nah, kalau kita perhatikan di definisi dari Baron dan Bayer ini, hal lainnya adalah yang saya garis bawahi, yaitu adanya kombinasi individu atau kelompok ya. Jadi di dalam proses memutuskan suatu keputusan, ada gabungan ya antara individu dengan kelompok. Kelompok ini diidentikan dengan tim ya. Dalam suatu organisasi kadangkala pemimpin organisasi akan memanggil unsur-unsur terkait ya, yang mewakili bidangnya masing-masing, keahliannya masing-masing, kecakapannya mungkin. Kemudian mereka bersama-sama melakukan diskusi dan mengidentifikasi hal-hal yang urgent atau perlu dilakukan tindakan. Nah, hal yang lain yang saya garis bawahi dalam definisi pertama ini adalah adanya informasi. Jadi informasi ini perlu diintegrasikan ke dalam kombinasi antara individu atau kelompok ini. Ya, karena dengan adanya informasi, maka mereka bisa menganalisis langkah-langkah apa, atau mereka bisa merumuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan ya. Jadi itu
menurut definisi yang pertama. Sedangkan menurut definisi yang kedua, menurut Wang and Ruhe tahun 2007 mengatakan bahwa juga pengambilan keputusan itu adalah merupakan proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Jadi kalau definisi dari Wang and Ruh ini juga hampir sama ya dengan Baron and Bayer. Hanya di sini tidak, maksud saya mereka tidak mengutip atau tidak menuliskan unsur atau item informasi di dalam definisinya. Hanya di sini mereka menekankan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan itu ada pilihan-pilihan ya, yang harus dilakukan untuk dijadikan dasar yang akan dipilih untuk mengambil suatu tindakan. Nah, kemudian definisi yang terakhir yaitu menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan ya, bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu yang mana proses ini meliputi dua atau lebih alternatif, karena seandainya hanya ada satu alternatif tidak ada keputusan yang diambil. Nah, definisi terakhir ini kelihatannya agak extend sedikit ya daripada definisi-definisi sebelumnya. Namun di sini kalau saya lihat ya, di sini ya, tidak ada informasi ya, tidak ada informasi atau item informasi yang dimasukkan ke dalam definisi yang dikemukakan oleh Kamus Besar Ilmu Pengetahuan ini. Pada dasarnya sama dengan definisi-definisi sebelumnya, ada pemilihan keputusan, kemudian oh ya, di sini ada didasarkan atas kriteria tertentu. Nah, jadi itu ketambahan yang saya lihat di sini, bahwa ada kriteria tertentu dari pada proses pemilihan keputusan atau kebijakan. Jadi di sini ditekankan harus ada kriteria tertentu ya. Kalau saya bisa tangkap di sini dalam konteks kriteria tertentu ini, kemungkinan mungkin keputusan yang dalam konteks tactical, operational dan atau strategi ya. Jadi itu atau mungkin urgenkah atau sangat urgen atau tidak perlu dilakukan ya. Kemudian inilah definisi-definisi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai pengertian pengambilan keputusan. Nah, fungsi pengambilan keputusan ya. Fungsi pengambilan keputusan ini kalau Anda lihat pada layar, yaitu awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Jadi fungsi daripada pengambilan keputusan merupakan kegiatan manusia yang secara sadar dan terarah, baik itu dilakukan oleh individu maupun diputuskan secara kelompok, atau baik secara institusional maupun secara organisasional. Jadi itu fungsi awal dari pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengambilan keputusan itu sifatnya futuristik
atau jangka panjang atau ke depan ya. Itu fungsinya. Artinya keputusan yang diambil saat ini itu akan berdampak dalam jangka panjang ya. Jadi decision maker atau pengambil keputusan perlu memahami fungsi daripada pengambilan keputusan ini. Manakala dia sudah menetap apa? Maksud saya konten atau bagian pengambilan keputusannya merupakan suatu hal yang akan berdampak dalam jangka yang panjang ya. Seperti itu. Jadi itu fungsi daripada pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan ke tujuan ya. Tujuan daripada pengambilan keputusan. Di sini ada dua tujuan yang bersifat tunggal, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lain ya. Jadi itu kalau dalam konteks tujuan yang bersifat tunggal. Kemudian yang kedua adalah tujuan pengambilan keputusan itu bisa bersifat ganda. Artinya keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus bisa memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif ya. Jadi itu kedua tujuan dasar daripada pengambilan keputusan dengan dua sifat yang berbeda, yaitu tunggal dan ganda. Nah, kemudian kita ke ciri-ciri ya, ciri-ciri pengambilan keputusan. Nah, di dalam proses pengambilan keputusan ada karakteristik ya, ada karakteristik yang harus diperhatikan, yaitu dilihat dari proses keputusan, dilihat dari konsep ikatan yang ada, kemudian penilaian dan perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Ya, jadi keempat ini merupakan ciri dasar daripada proses pengambilan keputusan. Nah, kita ke yang pertama dulu, proses keputusan. Nah, keputusan merupakan suatu proses yang secara terus-menerus ya. Sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan yang lebih lanjut, maka keputusan itu tidak akan mempunyai makna atau arti ya. Kemudian sifat daripada pengambilan keputusan ini dapat dipertimbangkan dengan faktor waktu yang dapat dibagi menjadi, pertama, pertimbangan waktu yang lampau di mana masalah itu timbul dan informasi yang dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah waktu sekarang di mana keputusan itu dibuat. Kemudian yang ketiga, waktu yang akan datang di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Nah, rangkaian keputusan tersebut diambil oleh sejumlah individu yang berbeda. Sedangkan faktor waktu ditambah dengan rangkaian sifat-sifat adalah merupakan suatu komponen daripada proses yang merupakan dasar daripada pengambilan keputusan. Jadi itu ciri-ciri pengambilan keputusan dalam konteks proses keputusan. Kemudian kita yang beralih ke yang kedua, ya, konsep ikatan. Kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak tersebut. Hasil daripada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam keputusan yang baik dapat digambarkan sebagai suatu kesimpulan
di mana keputusan itu akan sukses apabila menimbulkan suatu ikatan antara pengambil keputusan dengan keputusannya. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi disebabkan karena cara bekerjanya keputusan itu sendiri. Ikatan akan timbul karena orang-orang di dalam organisasi berusaha untuk menyesuaikan dan melaksanakan keputusan-keputusan itu. Dengan kata lain, keputusan itu akan bersifat berkesinambungan karena adanya unsur dinamis dan pengharapan-pengharapan daripada orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi itu ciri pengambilan keputusan dalam konteks konsep ikatan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian. Nah, faktor penilaian ini di dalam pengambilan keputusan itu dibedakan atas dua hal, ya. Penilaian pimpinan atau pengambil keputusan, ya, dan masalah daripada hasil keputusan itu sendiri. Nah, pemilihan daripada pengambilan keputusan tidak atas dasar pertimbangan, tetapi atas dasar beberapa alternatif yang oleh pengambil keputusan dianggap penting. Adapun yang merupakan pertimbangan pokok bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan kepada pribadinya, pengalamannya, pengabdiannya, dan kecakapannya, tetapi sebagai unsur yang penting ialah pertimbangan dari orang-orang yang membantunya dalam memberikan saran-sarannya. Dengan demikian, maka terdapat dua unsur yang mempengaruhi terhadap keputusan itu. Yang pertama adalah unsur kepentingan pribadinya dan unsur kepentingan organisasi yang akan bersama-sama menjadi pertimbangan, sekalipun kedua faktor ini penilaiannya sangat-sangat kompleks, ya. Nah, untuk itu, menghadapi permasalahan tersebut, maka pimpinan harus mengadakan penilaian daripada keputusan-keputusan yang lampau dan mengadakan penilaian pula terhadap hal-hal yang relevan saat ini dan waktu yang akan datang, dan meneliti akibat yang akan timbul dalam waktu yang akan datang. Jadi, ciri-ciri pengambilan keputusan, konteks penilaian, pimpinan harus mampu menilai keputusan masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri pengambilan keputusan adalah perilaku dengan maksud tujuan tertentu, ya. Apa maksudnya? Bahwa setiap penilaian dalam pemilihan alternatif harus dibandingkan satu sama lain dengan hasil daripada pemilihan yang diharapkan dari salah satu alternatif yang penting. Yang mana itu? Yaitu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan organisasi, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka yang pendek. Maksud dan tujuan organisasi merupakan suatu standar untuk mengadakan penilaian daripada kemungkinan hasil tindakan-tindakan yang berbeda. Oleh karena itu, maka tujuan organisasi adalah bersifat dominan yang dapat dihubungkan dengan tujuan pribadi secara sadar maupun tidak sadar bagi pimpinannya. Jadi, itulah ciri-ciri pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita ke dasar-dasar pengambilan keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan ini yaitu terdiri dari 5 hal, ya. Yang pertama adalah intuisi, ya. Yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah fakta, yang keempat adalah wewenang, dan yang kelima adalah rasional. Kita ke yang pertama dulu, masalah intuisi, ya. Di dalam proses pengambilan keputusan, ya, intuisi atau perasaan ini lebih bersifat subjektif, ya, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan yang lainnya. Nah, sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungannya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Kemudian keuntungan yang kedua, keputusan intuitif lebih tepat
untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Nah, pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Nah, pada umumnya juga pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya. Dengan kata lain, hal ini diakibatkan bahwa pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja, sehingga hal-hal yang lainnya sering diabaikan. Jadi itu kelemahan dan kelebihan daripada proses atau unsur dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Ya. Nah, seringkali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Nah, pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui dokumen-dokumen pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lalu. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih sama, kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang timbul. Nah, dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang terjadi, apa yang menjadi latar belakang maksud saya, apa yang menjadi latar belakang masalah, dan bagaimana arah penyelesaiannya, hal tersebut akan sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Jadi itu dasar pengambilan kedua. Maksud saya dasar pengambilan keputusan kedua yaitu pengalaman. Sekarang yang ketiga, berdasarkan fakta, ya. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan itu didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Nah, sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Fakta-fakta atau kumpulan fakta-fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis, hal tersebut dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil daripada pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah lebih dahulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Ya. Nah, keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, perlu dicatat, untuk mendapatkan informasi yang cukup, hal tersebut masih atau sangat sulit ya diperoleh. Nah, itu dasar ketiga, yaitu fakta dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita ke dasar yang keempat, yaitu wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang yang dimiliki, ya. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Nah, keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah banyak diterima oleh bawahan, kemudian memiliki autentisitas, dan juga didasari wewenang yang resmi, maka akan lebih permanen sifatnya. Nah, keputusan yang berdasarkan pada wewenang akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktek diktatorial. Nah, keputusan berdasarkan wewenang kadangkala membuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas, ya. Jadi itu argumentasi-argumentasi yang mendasari wewenang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita ke poin kelima, yaitu rasional, ya.
Nah, keputusan yang bersifat rasional ini berkaitan dengan daya guna. Permasalahan yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan secara rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional biasanya lebih bersifat objektif. Nah, dalam masyarakat, keputusan yang rasional itu dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat ini. Jadi, itu poin kelima, yaitu rasional yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sekarang saya beralih ke gaya pengambilan keputusan. Nah, gaya pengambilan keputusan merupakan cara atau bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon, dan juga cara seseorang bereaksi kepada situasi yang dihadapinya. Menurut seorang ahli yang bernama Kusgun, ada empat gaya pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rasional. Tadi kita sudah membahas bersama, rasional ini masuk poin kelima dari dasar pengambilan keputusan. Baik, ke rasional sebagai satu gaya. Ya. Gaya pengambilan keputusan rasional ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang lebih jelas. Jadi itu argumentasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan terhadap gaya pengambilan keputusan dalam konteks rasional, ya. Kemudian yang kedua, gaya intuisi atau intuitif. Gaya intuitif ini merupakan gaya pengambilan keputusan yang ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Jadi kalau Anda perhatikan seorang manajer atau seorang pimpinan organisasi, ya selalu cepat mengambil keputusan. Mungkin perlu Anda lihat apakah dia memiliki gaya seperti ini, yaitu gaya intuitif yang selalu mengambil pengalaman batinnya, ya, dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gaya dependen. Ya. Gaya dependen ini merupakan gaya pengambilan keputusan menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan kata lain, gaya ini cenderung pada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua, keluarga, dan teman. Jadi, ketika Anda lihat seorang decision maker atau pengambil keputusan selalu meminta terlebih dahulu, ya, atau melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusannya, maka masuk kategori gaya seperti ini, yaitu gaya pengambilan keputusan dependent. Kemudian yang keempat adalah gaya indecisiveness. Ya, gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Jadi gaya ini bertolak belakang dari semua gaya-gaya yang ada di atas, yang mana bahwa gaya indecisiveness ini atau keraguan, ya, mengarahkan pengambil keputusan pada situasi menghindar, ya, dari proses pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain itu dihindari. Kalau ada pengambil keputusan seperti ini, berarti masuk kategori indecisiveness, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke proses, ya, proses pengambilan suatu keputusan.
Nah, proses pengambilan keputusan ini saya kutip, cantumkan di sini. Proses pengambilan keputusan ini saya kutip dari W atau W titik H Neumann, ya. Menurut beliau, menurut Neumann ini ada empat langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah menentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya, atau diagnose the problem properly. Jadi, jika ada permasalahan, perlu dilakukan diagnosa yang baik, ya, atau peninjauan yang baik terhadap permasalahan tersebut, sehingga akan membantu proses pengambilan keputusan, ya. Kemudian yang kedua adalah pikirkan satu atau lebih pemecahan yang baik, atau bahasa Inggrisnya conceive of one or more good solution. Jadi dalam proses pengambilan keputusan harus dipikirkan satu atau lebih pemecahan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah proyeksikan dan bandingkan konsekuensi daripada alternatif tersebut, atau project and compare the consequences of such alternatives. Jadi harus diproyeksikan dan dibandingkan konsekuensi atau akibat daripada alternatif-alternatif yang ada. Kemudian yang keempat adalah decision maker harus memberi penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan memilih langkah-langkah yang perlu dilakukan. Atau bahasa Inggrisnya adalah evaluate these different sets of consequences and select a course of action. Jadi seperti itu yang harus dilakukan decision maker menurut Neumann, yaitu memberikan penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi dan memilih langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kemudian menurut pendapat ahli lainnya, ya, proses pengambilan keputusan menurut Simon itu ada tiga, ya, agak berbeda sedikit daripada Neumann tadi. Kalau menurut Simon ada tiga kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan intelijen, yaitu menyangkut penggalian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Jadi mencari terlebih dahulu, ya, data, fakta-fakta di lapangan, sehingga nanti akan dianalisa, kemudian akan dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua menurut Simon adalah kegiatan desain. Ya, kegiatan desain ini masuk dalam proses pengambilan keputusan, di mana tahap ini menyangkut pembuatan, pengembangan, dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan. Kemudian yang terakhir menurut Simon adalah kegiatan pemilihan, yaitu memilih serangkaian kegiatan tertentu dari alternatif yang tersedia. Jadi itulah proses pengambilan keputusan menurut Simon yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kegiatan intelijen, kegiatan desain, dan kegiatan pemilihan. Nah, kemudian ahli lain juga mengatakan pendapatnya, kalau ini ada agak sedikit banyak, ya, dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan sebelumnya yang dikemukakan oleh Neumann dan Simon. Menurut Elbing, ada 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Ya, pertama, identifikasi dan diagnosa masalah. Ini mirip-mirip dengan pendapat sebelumnya. Kemudian pengumpulan dan analisa data yang relevan. Kalau ini lebih detail lagi langkah-langkahnya.
Kemudian yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada. Setelah itu, memilih alternatif terbaik. Dan langkah kelima adalah mengimplementasikan keputusan dan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai. Jadi itu beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan menurut Elbing, yang mana proses pengambilan keputusan menurut Elbing ini lebih detail ya sifatnya dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh ahli-ahli sebelumnya. Kemudian, bagaimana tahapan dalam pengambilan keputusan tersebut? Di sini saya tampilkan 4 tahapan. Yang pertama adalah kewenangan tanpa diskusi, kemudian yang kedua adalah pendapat ahli, kemudian yang ketiga ada kewenangan setelah diskusi, dan yang keempat adalah kesepakatan, ya. Nah, kita ke yang pertama dulu, kewenangan tanpa diskusi, ya. Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin yang otokratik, ya, otoriter, atau dalam kepemimpinan militer biasanya, ya. Kemudian metode ini memiliki beberapa keuntungan. Nah, ada keuntungannya juga, yaitu cepat, ya, dalam memutuskan, sehingga tidak mempunyai waktu sifatnya cepat kalau menggunakan ini, dan ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi selain itu, metode ini juga cukup sempurna, ya, dan dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan rutin yang tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan anggotanya, ya. Tetapi jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan. Misalnya munculnya ketidakpercayaan para anggota terhadap keputusan yang ditentukan oleh pimpinannya, karena mereka kurang atau bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan akan memiliki kualitas yang lebih bermakna apabila dibuat secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota daripada keputusan yang diambil secara individual. Jadi itu adalah plus minus daripada kewenangan tanpa diskusi yang juga merupakan salah satu tahapan pengambilan keputusan, ya. Kemudian ada jenis lain tahapan pengambilan keputusan, yaitu pendapat ahli atau expert opinion, ya. Kadang-kadang seorang anggota organisasi oleh anggota lainnya diberikan predikat sebagai ahli atau expert, ya, sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat satu keputusan. Metode pengambilan keputusan yang dasarkan pada pendapat ahli ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota organisasi yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota lainnya. Dalam banyak kasus, persoalan orang yang dianggap ahli tersebut bukanlah masalah yang sederhana, karena sangat sulit menentukan indikator yang dapat mengukur seseorang dianggap ahli atau superior. Ada orang yang berpendapat bahwa orang yang ahli adalah orang yang memiliki kualitas terbaik, ya, untuk membuat keputusan. Namun sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang tidak setuju dengan ukuran tersebut. Ya, karenanya menentukan apakah seseorang dalam kelompok benar-benar ahli merupakan suatu persoalan yang juga cukup rumit, ya. Jadi itu gambaran mengenai kewenangan tanpa diskusi, ya. Tahapan pengambilan keputusan berdasarkan pendapat ahli. Kemudian kita ke tahapan yang ketiga, yaitu jenis tahapan kewenangan setelah diskusi. Nah,
Adik-adik sekalian, sifat otokratif dalam pengambilan keputusan kewenangan setelah diskusi ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama, ya. Karena metode authority rule after discussion ini mempertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusannya. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui metode ini akan meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya. Di samping itu juga, munculnya aspek kecepatan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang terlalu meluas atau terlalu panjang. Dengan perkataan lain ya, bahwa pendapat anggota organisasi sangat diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan. Namun, perilaku otokratik dari pimpinan kelompok biasanya masih berpengaruh. Nah, metode pengambilan keputusan ini juga, yaitu kewenangan setelah diskusi, juga mempunyai kelemahan, yaitu pada anggota organisasi akan bersaing untuk mempengaruhi pengambil atau pembuat keputusan. Artinya, bagaimana para anggota organisasi yang mengemukakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan akan berusaha mempengaruhi pimpinan kelompok bahwa pendapatnya lah yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Jadi itu tahapan pengambilan keputusan dalam konteks kewenangan setelah diskusi. Kemudian yang terakhir, tahapan kesepakatan. Nah, kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau semua anggota dari suatu organisasi mendukung keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan, yakni partisipasi penuh dari seluruh anggota organisasi akan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, seperti tanggung jawab para anggota dalam mendukung keputusan tersebut. Selain itu, metode konsensus ini atau kesepakatan ini sangat penting, khususnya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang kritis dan sifatnya kompleks. Namun demikian, metode pengambilan keputusan yang dilakukan melalui kesepakatan ini tidak lepas juga dari kekurangan-kekurangannya. Yang paling menonjol dari kekurangan tersebut adalah dibutuhkannya waktu yang relatif lebih banyak dan lebih lama, sehingga metode ini tidak cocok untuk digunakan dalam keadaan mendesak atau darurat. Jadi itulah plus minus tahapan atau metode tahapan pengambilan keputusan yang mungkin dapat diambil oleh seorang decision maker atau pengambil kebijakan. Ya. Jadi itu yang saya bisa berikan pada materi kali ini, yaitu materi proses pengambilan keputusan. Jika ada hal yang kurang dipahami dari presentasi saya kali ini, mohon diisi pada kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat dan bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, meskipun saat ini Anda menghadapi keadaan yang tidak normal kembali, ya. Kemarin sempat normal, sekarang sudah tidak normal lagi. Jadi tetap bersemangat dalam aktivitas-aktivitas Anda. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.